daging selamanya. Betul, betul, betul. Mengigau ke? Upin bertengkit satu, Ipin botak kepala. Upin berbaju kuning, Ipin berbaju biru. Upin lahir dahulu. Lambat 5 minit juga. Tapi yang pasti, kami suka ayam goreng. Kenapa? Tak siap lagi. Nak siap lah ni. Cepat! Lepas tu makan. Pagi-pagi, gosok gigi, cuci muka terpanci, buka baju, kemas rapi, senyap kerja, senang hati. Opa. Opa kat mana? Di kebun. Opa, tuan kau cucu sayang. Inilah opa yang kami sayang. Sentiasa senyum hati senang. Tutur kata iyalah, tolong angkat ni. Ayo, Opa. Wah, banyaknya sayur. Betul-betul-betul. Berbakti pada tanah, inilah hasilnya. Berbakti pada orang tua. Selamat dunia akhirat. Buat baik dengan orang tua. Ipin, Ipin, lupalah tu. Lupa apa? Basuh tangan. Ayo
Dah habis. Rose? Yelah. Nah. Ya, cepat makan. Nanti lambat ke sekolah. Hei, jangan laju sangat. Angkat yang cepat sikit. Tak sabar nak jumpa kawan. Kecohlah korang. Tengok sini. Dahsyat aku main. Tapi Aisan boleh buat lagi dahsyat. Tunjukkan Aisan. Eh, tak nak. Tak pandai. Mau makan apa ini hari? Mimi dan Susanti sentiasa bersama. Siska, Siska. Ini Ma'in, usahawan kecil. Rajin berniaga, pandai mengira. RM2, 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 RM2. Inilah Dina, tadika mesra. Tadika Upin, Ipin dan kawan-kawan. Cikgu nak kamu lukis orang yang kamu sayang. Boleh? Boleh, cikgu. Terima kasih.
yang siapa paling tinggi, dia menang. Jom! Saya punya tinggi. Allah. Jom, main guli. Jom! Dengan aku, pasti kena sasaran. Balik, nak hujan. Balik dulu. Balik dulu. Bye. Jumpa lagi kawan-kawan. Tutup. Atuk, nak naik motor? Jom. Ipin, korang tunggu kejap. Atuk nak beli barang. Bunyi gitar irama syahdu, wajahmu yang cantik sungguh ayu, membikin hati tidak menentu. Semakin hari semakin rindu, semakin hari semakin rindu. Rindu kat siapa tu? Tak ada siapalah. Nyanyi suka-suka je. Oi, Is. Nak bayar ni. Baik, Atuk. Saya datang. Maaf ya, Atuk. Ayo-yo, Alang. Sudah lama tak ada datang. Duduk-duduk. Mau makan apa? Nak makan apa, eh? Macam-macam yang ada. Semua sedap belaka. Warungmu tu namanya. Tak ada bandingannya. Harga pun garanti murah. Roti canai, roti pisang, roti sari, roti telur, roti bawang, roti nem. Semua ada. Tetapi ada teh ais, ada teh ais, kopi o, sirah limau, sirah bandung, balik ais, air limau, susu kambing, air buah, air bisini, cendol, air kosong, teh. Semua ada. Kita orang nak ais kupai. Atuk bayar. Amboi senangnya hati. Kita bayar itu ini. Butuh. Hah? Kira macam biasa.
Okey. Masuk buku 35. Hey, ya tani wati dah keren kedukan. Ha, dah kenapa? Sejuk. Tak beku. Ui. Betuah punya ayam. Kena paku. Atuk, dah hujan. Macam mana ni? Sampai ke sampai rumah? Kita berteduh bawa pokok tu. Amboi, seronoknya. Mestilah, di kampung gurau runtuh semuanya seronok. Terima kasih pada semua yang sentiasa bersama. Hadiah pada kita semua, teman-teman luar biasa. Pergi cepat balik. Cari adik-adik kau, suruh balik segera. Mana diorang pergi? Katanya pergi main layang-layang. Mesti kat padang. Acau! Wah, tingginya layang-layang.
Mari semua main. Hai, Kak Ros. Hai. Kak, seronok main. Angin kuat. Layar-layar semua terbang tinggi. Yelah, tapi Opa suruh balik. Sekarang, sebelum hujan. Kalau Upin dan Ipin balik, saya menang. Marvelous, marvelous. Dah nak kalah dah tu. Kejap, kak. Kita orang tengah menang ni. Layar-layar paling tinggi. Betul-betul. Budak ni tak balik-balik. Apa? Apa? Ros! Ros tak sempat pergi kedai. Angin kuat sangat. Sampai ada pokok tumpang. Mana adik-adik kau? Hah? Diorang tak balik lagi? Alang, Upi Ipin tak balik-balik lagi. Ha? Tak balik lagi? Ha. Ha, yelah. Ha? Loh, tak ada elektrik pula. Hello? Ha? Hello? Opa, apa tak cakap? Dia akan pergi cari.
Ya Allah, kau lindungilah kedua cucuku. Sudah pergi sana. Rumah kita. Mana budak-budak ni? Tak boleh balik lagi. Itulah, risau Opa. Harap-harap tak dalam jumpa mereka. Ribut puting beliau. Biarlah tu. Pakcik, nak ke mana ni? Masuk rumah. Jangan, tak selamat. Kita ke bawah rumah. Sayangnya.
Puting beliung dah pergi sana. Syukur kita selamat. Harap-harap orang lain pun selamat. Mana korang pergi? Risau apa? Aku jumpa ni orang kat pondok mainan. Nasib baik Atuk datang. Kalau tak, puting beliung dia bawa kita orang terbang. Betul-betul-betul takut sangat tadi. Asyik main je. Kenapa dah cakap? Balik cepat. Degil. Angin puting beliung memang suka sedut budak-budak degil macam korang. Baik-baik sikit. Apa-apa pun korang dah selamat balik. Cakap apa pada Atuk? Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk! Beranda ni macam mana? Besok aja Atuk baiki. Sikit je tu. Atuk balik dulu. Upin, Ipin, pergi mandi. Opa, tadi kali pertama kita orang tengok puting beliung. Betul-betul-betul. Sebelum ni, tak tahu pun apa puting beliung. Puting beliung tu macam tiup angin yang berpusing menyentuh tanah dan terus ke awan. Angin yang ada dalam puting beliung berpusing dengan pantas akan angkat dan musnahkan apa saja di laluannya. Oh, itu yang kita nampak. Rumah, pokok, semua terbang. Ya, puting beliung ni bahaya. Nasib baik rumah kita terselamat. Kalau tidak, hancur. Yeay! Itu baru rumah baru. Ingat, angin ni sama macam api. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Jadi, bila hujan dengan angin kuat berserta ribut petir yang luar biasa, berjaga-jagalah. Macam mana agaknya tu? Kita orang tengok tadi, rumah dia teruk. Assalamualaikum. Upin. Rumah tu dah roboh. Boleh tumpang tidur. Di semua kawasan kampung, mestilah tak.
nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu.